Assalamualaikum. Dajahao. Wo de mingzi shi Wan Hanif Wan Hamid. Jintian, wo yao xue yi ben shu shen jia. Novel terjemahan yang akan saya ulas pada hari ini berjudul Di Mana Ranting Dipatah, Sebuah Dunia Biasa. Mempunyai 3 jilid terbitan Pusat Kebudayaan Han Sdn Bhd. Judul asal novel ini ialah Ping Fan De Shi Jie, bermaksud Sebuah Dunia Biasa, ditulis oleh Lu Yao, seorang sastrawan negara China yang cukup terkenal. Novel sastra ini diterbitkan pada tahun 1986, pernah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris, bahasa Arab, bahasa Jepun dan bahasa Vietnam. Novel ini sudah dicetak ulang lebih 200 kali dengan jualan melebihi 20 juta naskah. Novel ini pernah disusun semula menjadi filem pada tahun 1990 dan 2014 serta diolah ke pentas teater pada tahun 2017. Pada tahun 2019 pula, novel ini telah diangkat sebagai salah satu daripada 70 buah novel terkemuka di negara China. Di mana ranting dipatah, di situ air disauk merupakan peribahasa Melayu yang diangkat sebagai judul novel ini. Peribahasa ini membawa maksud seseorang itu harus menurut adat resam negeri yang didiaminya. Berdasarkan penelitian saya dalam siri Bual Bicara yang telah disiarkan pada 16 Oktober 2021 yang lalu, dapat saya katakan bahawa novel ini membawa kisah luar biasa dengan unsur realisme di negara China. Watak anak-anak muda dalam kehidupan keluarga petani yang serba daif telah diangkat sebagai penggerak cerita dalam novel ini. Penulis mendukung dua tema utama iaitu pendidikan dan kritikan politik yang telah memberikan impak besar kepada pemimpin dan rakyat di negara China. Pertama, tema pendidikan. Hal ini menjadi tonggak dan pencetus kepada revolusi anak-anak muda di suatu wilayah yang penuh dengan kemiskinan. Keinginan untuk berjaya membuatkan pemuda-pemuda ini bangkit dan terus berusaha menggali ilmu untuk mencapai kejayaan yang digini. Benar, penghijrahan ke kota mungkin memberikan kita lebih banyak peluang untuk berjaya. Namun, dalam novel ini, anak muda yang kekal di kampung juga boleh berjaya apabila ada usaha dan pengorbanan yang dilakukan. Seterusnya, penulis mengangkat tema kritikan politik dengan begitu mendalam dalam teks asal novel ini. Walau bagaimanapun, perihal politik telah diringkaskan dalam novel edisi terjemahan supaya lebih mudah untuk difahami dan dihayati oleh para pembaca. Revolusi kebudayaan yang berlaku di negara China akibat ketaksuban politik suatu ketika dahulu telah mencetuskan kehuru-haraan masyarakat di China. Banyak halangan dan sekatan telah dikenakan kepada masyarakat. Keadaan hanya kembali pulih apabila dasar pintu terbuka diperkenalkan. Namun, penulis menggarap revolusi dalam novel ini menjadi sesuatu yang lebih positif. Banyak pengajaran yang boleh kita teladani dan jadikan inspirasi daripada novel ini. Pertama, sifat dan keinginan dalam membangunkan diri. Sifat ini penting untuk kita terus melangkah ke hadapan. Bekerja keraslah, jangan pernah berputus asa dan sentiasalah berpandangan jauh. Jika orang lain boleh berjaya, kita juga pasti boleh. Kedua, penghayatan terhadap nilai kemanusiaan, empati, simpati dan sebagainya perlu dipupuk dalam diri ini. Hidup ini adalah tentang kebersamaan dan kita sebenarnya saling memerlukan di antara satu sama lain. Tidak kisahlah siapa pun diri kita, jurang kasta dan darjat tidak seharusnya ada dan diamalkan. Ketiga, tentulah perihal peri pentingnya pendidikan dalam kehidupan. Biar kita miskin harta, tetapi jangan kita miskin dengan ilmu pengetahuan. Amalkan budaya membaca, pasti minda lebih terbuka. Pendidikan mampu mengubah nasib hidup kita menjadi lebih bermakna. Akhirnya, saya rumuskan novel ini sebagai sebuah novel pertukaran budaya yang membina peradaban dan memberikan kesedaran akal kepada para pembaca. Jurang kemiskinan tidak seharusnya berlaku. Peluang untuk menuntut ilmu adalah hak semua manusia dan sejarah ialah medan peringatan buat kita semua. Jangan terkejut, walaupun tampak berat, penulis turut menyelitkan kisah percintaan yang membahagiakan. Sungguh pun ada tragedi yang berlaku. Menarik bukan novel ini? Buat anda semua yang mahu membaca novel ini dan menghayati sendiri revolusi anak muda yang berlaku, kalian boleh mendapatkannya dengan segera. Sekian sahaja daripada saya, Zai Jian.